Oke, mohon izin semua. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video dan channel saya Nur Kata Satu. Ya, teman-teman, sahabat YouTube yang berbahagia. Di dalam kesempatan kali ini kita update tinggal progres seperti tempat Jakarta Bandung atau pemasangan bantalan-bantalan rel yang ada di Kopo arah Jakarta ya, teman-teman. Nah, dan ini memang ikut terus ya pemasangan bantalan-bantalan remnya karena untuk uji dinamis di G20/16 November 2022, dan dalam kesempatan ini kita bisa melihat ya kecanggihan alat TLM track laying machine yang didatangkan dari negeri Tiongkok ya, teman-teman sahabat YouTube yang berbahagia. Semoga bermanfaat informasi terkini progres kereta cepat Jakarta Bandung. Yang dalam kesempatan ini pemasangan atau uji coba nanti akan diuji dari stasiun Tegaluar Bandung ke arah Kopo Bandung sepanjang 16 km. Oke, teman-teman. Terima kasih ya kepada YouTuber-YouTuber se-Bandung Raya ya, terutama Kang Eko Aja, Kang Dadan, juga Kang Kanda. Terima kasih Kang videonya Pak Darpani. Semoga diberi kemudahan, nikmat sehat, panjang umur, dan selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kepada teman-teman YouTuber yang lain, maaf tidak disebutkan satu persatu. Kita lanjut ya, melihat TLM ini menggeser atau mengangkat bantalan-bantalan rel kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di kilometer 37 Kopo. Nah, dan juga melihat di sini sangat canggih ya, bantalannya disusun rapih oleh alat canggih TLM, dan juga nanti akan ada sekaligus pengancingan dari bantalan ke rel kereta cepat Jakarta Bandung. Berbeda dengan yang di arah Jakarta ya, yang di dari Cikarang ke arah Tunnel 1 Halim, pemasangan bantalan-bantalan masih menggunakan eskavator atau beko ya, teman-teman. Nah, dan ini memang TLM mundur maju mengatur dan memasang bantalan-bantalan yang sudah ada di bawahnya ya, teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, komen. Yang belum mampir silahkan share dan notifikasi loncengnya dihidupkan, karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Dan tadi sudah kita lihat ya pergerakan roller track laying machine dan penurunan bantalan-bantalan sistem otomatis yang terukur dengan alat canggih TLM. Dan gitu kita ikuti ya terus channel Nur Kata Santuy, dan kita terima kasih kepada semua, terutama para pekerja, para teknisi ya. Kita lihat di atas ya pergeseran alat canggih TLM. Semoga para teknisi, para pekerja diberi perlindungan dan kemudahan, keselamatan tentunya ya, serta dihindari dari mara bahaya. Dan semoga kereta cepat Jakarta Bandung untuk uji dinamis di 16 November 2022 ini ya, terutama dari stasiun Tegaluar Bandung arah Kopo sepanjang
16 km. Lihat ya, sudah hampir keseluruhan pemasangan kelistrikan-kelistrikan pun sudah mulai. Dan untuk itu kita berterima kasih kepada teman-teman sahabat YouTube di Bandung atau Sebandung Raya untuk terus semangat menginformasikan progres-progres atau pembangunan-pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ya, Kang Wawan dan lain-lain. Semoga kita mendapat masukan dan ilmu yang bermanfaat ya, terutama kita ya yang masih pemula. Oke. Kita melihat dari bawah ke atas. Tadi memang kita melihat lebih dekat ya, kita sekarang agak jauh ya. Dan di sini pergerakan TLM yang menyeting otomatis bantalan-bantalan relnya terlihat dari bawah ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat informasi terkini progres kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di atas. Dan kita lihat juga setum atau vibro lorer ya terus mengebut untuk memadatkan jalan atau jalur cepat Jakarta Bandung. Di bawah kita adalah tol Padalenyi, Padalarang Cilenyi. Dan untuk hari ini cuaca cukup cerah. Oke, terima kasih ikut terus video dan channel saya teman-teman, walaupun sebagian gambar-gambarnya videonya diambil dari sahabat kita, teman kita yang baik hati. Oke, terima kasih. Jadi terus kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, hidup Merdeka, Indonesia Maju.